tetap produktif di hari puasa nih Mama Nu. Ya seneng lah gitu, karena kan kalau lagi bulan Ramadan emang pengennya nggak mager-mageran di rumah juga. Bagi orang puasa nggak? Karena aku lagi menyusui dan kemarin udah ngobrol sama Ustaz juga, jadi memang katanya nggak diwajibkan, jadi bisa apa namanya bisa bayar sendiri juga. Jadi ini udah puasa dulu. Kalau kan kamu tadi di Instagram mau banget puasa nih, tapi terbentuk sama. Iya, karena memang lagi nyusuin. Karena dari beberapa tahun yang lalu, aku tuh yang pertama hamil Amina, jadi nggak bisa puasa. Terus habis hamil, lahiran Amina itu juga mendekati bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan juga lagi nyusuin juga, jadi nggak bisa. Terus kemarin hamil Azura, jadi puasanya cuma seminggu atau 10 harian gitu. Terus sekarang nggak bisa puasa karena lagi nyusuin, jadi ya dinikmat aja, mungkin itu apa ya, udah rezekinya dari bawa happy aja. Kalau terawih dong, jadi kita tetap terawih diajak Amina. Terus kemarin hari pertama kita juga di masjid dekat rumah, jadi ya sama keluarga lah, jadi banyak quality time-nya juga. Bang Atta juga kalau bulan Ramadan sih memang banyak kegiatannya itu buka puasanya pastinya di rumah, jadi kita tetap bisa puasa. Udah harus ya abang di rumah, apa? Udah suatu keharusan abang. Iya, karena kalau misalnya hari-hari lain jam-jam lain kan sibuk, ada kerjanya masing-masing. Kayak sekarang aku ada di sini, Bang Atta ada kerjaan lain, jadi buka puasanya kalau bisa di rumah. Terus aku juga sahurnya Bang Atta biar selalu di rumah. Ngabuburit juga nih Kak Aurel nyempetin waktu. Iya, ngabuburit kemarin sama Amina. Jalan deket rumahnya sebenarnya buat nyari-nyari takjil. Terus ya udah sih, habis itu kita langsung balik lagi ke rumah karena sekarang tuh udah mulai macet kan, padahal hari pertama kan kemarin belum begitu macet karena masih tanggal merah. Nah kemarin pas kita keluar rumah itu udah kayak padet banget, nggak bisa jalan, jadi ya udah kita cari yang deket-deket rumah aja. Bagi Amina excited gimana sih untuk puasa tahun ini, dia sampai ikut sahur? Iya, dia tuh seneng banget, walaupun dia masih kecil ya, mesti kita kasih pelajarannya, ajarin aja lah, kasih tahu nih kita lagi puasa, ini mama papa papa nggak boleh makan nih ini, jadi lebih dikasih tahu aja. Cuma saya juga baru 2 tahun, jadi mau kita suruh buat nyoba belajar puasa kayaknya kasihan gitu. Jadi ya udah nanti pasti kan ada waktunya, mungkin SD gitu baru kita. Membatasi pekerjaan enggak sih dari Bang Atta sama kamu sendiri? Membatasi enggak sih sebenarnya, enggak ya. Cuman memang apa ya, karena aku juga biasanya karena ada baby di rumah, jadi benar-benar milih banget kerjaannya, benar-benar lihat ini jam berapa sampai jam berapa. Jangan ninggalin bayi terlalu lama. Kayak tadi aku ada live di salah satu ini jam 4 pagi sampai jam 6. Makanya tadi dari jam 6 tidur sebentar, langsung datang ke sini, habis ini harus pulang lagi karena pasien bayi ini. Pesan